hard power approach. Melalui strategi ini, BNN Kota Bengkulu melakukan upaya pemberantasan jaringan sindikat narkotika. Sepanjang tahun 2022, BNN Kota Bengkulu melalui seksi pemberantasan melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap jaringan narkotika yang ada di Kota Bengkulu. Dengan mengungkap kasus jaringan peredaran narkoba sebanyak 3 berkas, dan 3 berkas perkara tersebut merupakan jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan jaringan narkotika dari provinsi lain. Adapun 3 berkas tersebut dengan 4 orang tersangka dan 1 klien yang diberi asesmen oleh tim asesmen terpadu. Seluruh pengungkapan kasus narkotika yang diungkap pada tahun 2022 tahun ini, BNN Kota Bengkulu menyita sejumlah barang bukti narkotik, diantaranya adalah sabu seberat 2,8 gram, ganja seberat 151,44 gram. Smart Power Purse. Sementara itu, dalam strategi ini, BNN Kota Bengkulu memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas seperti penggunaan e-milik, administrasi penyidikan di bidang pemberantasan, tren terehabilitasi narkoba, dan new sirena sistem informasi rehabilitasi narkoba di bidang rehabilitasi dan layanan konsultasi online. Tantangan NPS. Upaya luar biasa dalam perang melawan narkotika harus terus dikembangkan, mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Saat ini, jumlah NPS yang beredar di Indonesia adalah 91 jenis, di mana 81 jenis diantaranya sudah diatur, sementara 10 lainnya belum diatur di dalam undang-undang. Pengembangan SDM, kinerja penanggulangan narkotik yang maksimal tidak lepas dari faktor kualitas sumber daya manusia yang terus meningkat. Hal ini merupakan salah satu dari berbagai pelatihan yang telah diikuti antara lain. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 3, pelatihan Red Planning dan Execution, serta pelatihan penting lainnya. Penghargaan atas prestasi kerja. Berkat kerja keras seluruh jajaran dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kota Bengkulu berhasil meraih prestasi dan penghargaan dari berbagai pihak, antara lain Piagam Wali Kota Bengkulu atas partisipasi mendukung Kota Bengkulu meraih penghargaan Kota Layak Anak atau KLA, Piagam KPPN sebagai satuan kerja terbaik kategori penyampaian dokumen surat perintah pembayaran peringkat ketiga.